Assalamualaikum kepada penonton-penonton semua pada malam ini. Malam ini saya bawakan kisah sejarah untuk anda. Inilah dia, Jalan Karak Lama. Tapi bukanlah saya fokus pada cerita Jalan Karak. Di sebelah Jalan Karak ini mempunyai satu gunung karak. Yang dikatakan tempat ini sangat puaka tanpa walau seorang pun yang tidak berani menyinggah dekat sini. Biasa kalau orang bawa kereta jauh-jauh mesti akan rehat. Dulu tempat ini menjadi satu tumpuan tempat berehat. Apabila pemandu bawa kereta jarak yang agak lama. Jadi saya tanya korang. Boleh tak saya tanya korang, kamera saya clear, handphone saya cerah tak? Okey, clear lah. Ya Allah, hataku. Sebenarnya, karak ada dua jalan. Satu jalan lama karak bentong dan satu lagi lebuh raya karak baru. Apa yang menariknya? Kisah yang berada dekat kawasan ini. Pasti karak akan tersenarai, malah di karak inilah bagi aku tempat segala hantu. Mana tidaknya, seingat aku hampir 10 jenis hantu yang ada kat Malaysia ni ada di karak. Ini cerita yang dipetik oleh Twitter. Antara hantu yang pernah dikaitkan dengan karak itu langsui. Budak sekolah. Wanita tua, bas lama, penunggang motor, kepala ada badan tak ada. Perempuan bawa anak, batu nisan, pontianak, hantu, pocong, hantu yang makan orang paling popular, wash wagon kuning dan juga penanggal. Lebuh raya karak mula dibina pada tahun 1970. Dan mula dibuka kepada orang ramai pada 1977. Lebuh raya ini menghubungkan Kuala Lumpur dengan Karak dan jaraknya lebih kurang 60 km. Lebuh raya ini mempunyai sepasang terowong di kawasan perangian terkenal iaitu Genting Highland. Antara kemalangan yang paling popular adalah 20 Januari 1990. Di mana 17 orang terbunuh termasuk 11 orang anggota PRU. Bila mana berlaku pertembungan di antara kenderaan FRU dengan sebuah lori, sebuah bas dan 10 biji kereta. Saya masih ingat lagi, saya masih kecil lagi masa tu, saya on the way daripada Kelantan menuju ke lokasi itu di Kuala Lumpur. Masa tu umur saya lebih kurang berapa tahun, saya dah lupa umur saya. Saya ingat lagi cerita ni. Kalau korang perasan dekat Genting Sempah berdekatan perniagaan Lemang, banyak lori berhenti pada waktu malam. Dikatakan tidak sah kalau tidur di situ tapi tidak kena tegur. Volkswagen kuning selalunya pemandu akan dikacau selepas terowong karak. Dia akan potong kereta korang dan selepas itu dia akan bawa perlahan. Ada yang kata jangan potong kereta itu. Kalau potong juga, dan apa yang menarik tentang Volkswagen kuning ini, seingat aku pada tahun 1998, masa itu aku di asrama tengah dengan masa baru je wujud. Seorang pemanggil dan cerita pasal Volkswagen kuning A dari sampai Z. Dan bila DJ tu tanya mana tahu tentang cerita ini, pemanggil dari itu dengan selamba kata ialah pemandu kereta itu dan talian terus putus. Kau bayangkan geng? Kau bayangkan? Masa tu radio baru je wujud. Ada orang call dia mengalui talian hayat yang mengatakan kisah tentang Volkswagen kuning. Jadi DJ tu tanya, macam mana kau boleh tahu tentang Volkswagen kuning? Dia cakap, sayalah yang bawa kereta Volkswagen kuning, tiba-tiba lain terputus. Dan saya ceritakan lagi kereta misteri di nombor 4. Penemuan sebuah kereta Kia Optima yang terbenam ke dalam selot dari ketinggian 100 meter di kilometer 35.4 Lebuh Raya Karak.
Berhampiran terowong geting sempah menghala ke ibu negara kemarin menimbulkan pelbagai misteri. Kereta berwarna perak itu dipercayai terjatuh dari jalan betong lama. Batu 18 di sini sebelum ia ditemui oleh penunda kereta Wong Kam Wai namanya, 31 tahun pada pukul 3 petang. Namun Ketua Polis Daerah Gombak pada masa itu Assistant Commission Abdul Rahim Abdullah berkata, sehingga semalam polis menolak wujudnya unsur jenayah atau kemalangan yang boleh dikaitkan dengan penemuan kereta itu. Kalau berlaku kemalangan, mesti pembahagi jalan sudah remuk seperti dilagar katanya. Jika ada jenayah, mesti ada mangsa di sekitarnya, kata beliau ketika dihubungi. Kereta Kia Optima yang berharga lebih RM100,000 itu ditemui ketika Kam Wai sedang menaikkan sebuah kereta Satria Neo terbabas di kilometer 3.54 Lebuh Raya Karak. Dalam pada itu, satu sumber berkata ketika ditemui kunci kenderaan ada pada kereta itu nama enjin tidak dihidupkan. Bagaimanapun usaha untuk mengangkat kereta ini tidak berjaya. Okey, cukup pada kisah Lebuh Raya. Saya menceritakan kisah di Gunung Karak. Siapa yang pernah mengikuti jalan lama yang dekat banyak kebun-kebun dusun-dusun durian? Dulu, bila orang penat bawa kereta ke Karak, lalu jalan Karak, dia akan berehat di tepi sungai. Sebelum nak masuk ke sungai itu, kena lalu pohon-pohon durian. Baru ada sungai, baru ada macam seperti gunung. Seperti rekreasi. Ramai yang menceritakan tentang ini. Apabila dia rehat tidur dalam kereta lebih kurang pukul 2 dan juga 3 pagi. Bunyi satu ketukan daripada cermin. Seolah-olah terkejut kepada mangsa. Mangsa terus bangun. Lalu melihat satu sosok lelaki tua yang berpakaian seperti orang-orang lama. Lalu melihat satu sosok perempuan yang berpakaian alat solat. Memanggil, seolah-olah memanggilnya di kawasan ini. Lalu dia mengikut. Hampir sedikit saja lagi dia jatuh ke satu batu yang sangat-sangat besar. Sekarang ni dekat sinilah saya berada. Pastikan jelmaan anda ditunggu-tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ramai dah yang mati dekat kawasan sini, okay? Selalu terkena satu panggilan suara. Kadang-kadang kebanyakan towing yang kena. Dapat call. Kata kat lokasi sekian-sekian. Bila datang, langsung tidak dapat dikontak. Langsung penghubungi itu tidak wujud. Allah, saya kena berhati-hati. Saya, ya Allah, korang doakan saya, geng. Saya rasa macam tak sedap hati sebenarnya ni. Allah, inilah kawasan-kawasan yang dengar suara, geng. Dengar suara. Allahu Akbar. Siapa dengar suara? Dengar lah. Aku dengar. Dengar. Allahu Akbar. Okey, saya sambung lagi cerita. Pemandu bas di situ pernah bercerita pada satu malam. Selepas bas terakhir dari KL ke Bentong lebih kurang pukul 9 malam, dia telah mengambil penumpang di kawasan tersembunyi. Yang kebiasaannya sunyi. Seperti biasa, konduktor bas memberi tiket riuh rendah dalam bas itu sebab ramai penumpang. Bila hampir sampai di Bentong, penumpang-penumpang turun di kawasan hutan kampung sampai di stesen Bentong. Bila konduktor bas itu nak kira duit balik, terkejut tengok dalam beg dia penuh dengan daun saja. Mana perginya duitnya tadi? Dan ada lagi satu cerita, tiga orang budak yang menaiki motosikal yang telah terputus lehernya apabila kemalangan di jalan raya. Oh, masa tu terjumpa satu tukar kebun durian ni. Dia nak pergi ke kebun dia, tiba-tiba nampak satu kepala, satu helmet dekat atas dahan. Bila pergi tengok, nah,
Dah tinggal tengkorak dah helmet tu. Allah Akbar. Ya Allah, hataku. Ya Allah, hataku. Eh, aku rasa meremai, eh. Aku rasa meremai, eh. Aku rasa meremang, eh. Allah Akbar. Aku rasa sumpah. Aku rasa lain tu. Sumpah aku rasa lain. Aku rasa macam. Aku rasa macam lain tu. Allah Akbar. Kalau betul-betul pada sini bunyikan suara kalian ni berhampiran dengan ku, Waizin. Dengar, ya Allah, aku dengar jelas, guys. Sumpah aku dengar jelas. Lagi. Bunyikan lagi. Aku dengar jelas tu, sumpah aku dengar jelas. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekuat-kuatnya. Dengar. Dengar. Sebab kalau kepala air turun, saya habis. Kepala air turun, saya habis. So, korang doakan saya semoga tak ada apa-apa, guys. Doakan saya semoga tak ada apa-apa. Bismillah. Okay, sekarang ni. Bunyikan suara kau. Sekuat-kuatnya. Wish. Ayim, ayim. Ayim, ayim. Ayim, ayim. Ayim, aku nampak Ayim. Ayim, aku nampak. Ayim, main peranan lah setan. Aku nampak sosok orang tua kat depan. Jalan. Allah Akbar. Kau berani tak lah. Aku sekarang ni kau fokus betul-betul, Yem. Fokus betul-betul, Yem. Allah Akbar. Okay. Weh, geng, orang tua bongkok, guys. Aku nampak, geng. Aku nampak satu kelibat sosok tua. Betul-betul pegang tongkat. Dengar. Ya Allah, bunyi yang sangat jelas. Ya, aku dengar suara dia. Aku dengar suara. Sangat-sangat jelas suara dia. Sekejap. Bahaya ni, macam mana masuk, kan? Ah. Boleh, insyaAllah boleh. Allah Akbar, ikan tu. Tush. Ya Allah, kita tu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang berada di sini? Betasi denganku. Ya, benda menipu, bang. Pastikan ini adalah prop, guys. Okay? Macam berada tadi cakap, kaya ke dengan menipu? Ya, betul. Saya tengah buat dalam penipuan sekarang ni. Dan dalam live saya, ramai sangat yang suka saya menipu. Sebab tu diorang suka stay live saya. Macam mana jalan naik ke atas ni, ya? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Dengar, geng. Dengar. Dengar, guys. Di mana jalan naik, ya? Aku tak jumpa jalan naik, ya? Dekat mana jalan naik dia? Duduklah ke kiri, orang ni. Stop. Lag lagi tak? Delay lagi tak? Sekarang ni aku menuju ke atas. Aku menuju ke atas. Bunyikan suara kalian. Dengar, geng. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aku tak nak buka penjuru, ya. Aku tak nak buka penjuru lagi. Sebab
Belum buka lagi, memang dah dah kuat ayam. Belum buka lagi memang dah rasa. Allahu akbar. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Allahu akbar, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Tuhanku, lindungilah aku, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Aku kat mana dah ni? Aku dekat mana dah ni? Allahu akbar. Oi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku kat mana ni, Yem? Tak seram sangat, Yem. Allahu akbar. Sekarang ni aku tak jumpa jalan naik ke atas. Aku tak jumpa jalan naik ke atas ni, bro. Rasa macam dah semak banyak ni. Ada batu. Oh, kena lalu buat batu eh. Jalan ke atas eh. Jalan ke atas eh. Oi. Aku dengar, aku dengar. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Aku nampak. Aku nampak satu kelibat perempuan dekat arah bawah. Dekat dalam gua. Dekat dalam gua. Tunjukkan lagi. Jelas. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Aku dapat ayam. Tunjukkan berdepan dengan aku. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Hei, pancing ni, pancing ni, pancing ni, pancing geng. Ini pancing. Ini pancing. Ini pancing ni. Ya Allah, aku lindungilah aku, ya Allah, daripada binatang buas, ya Allah. Lindungilah aku daripada binatang buas, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Innahu misriman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu'alayya wa atu muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Bunyikan suara kau. Ya betul kau ni. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tunjukkan. Berdepan dengan aku. Ada jalan masuk bawah. Ada jalan masuk ke bawah batu lah. Ada jalan masuk ke bawah batu. Kena masuk mana ni? Kena masuk mana ni? Mana lah jalan dia? Lalu sini ya? Datang masuk bawah. Masuk bawah batu. Kau gila. Keluarkan objek. Keluarkan objek. Keluarkan. Tak apa, aku cuba beranikan diri. Aku cuba. Tak, sekarang ni, laluan ke depan, dia naik mana? Masuk bawah batu lah.
turun pada sungai tu, kau kena naik ke atas. Okey, sungai depan aku ni sekarang ni. Allah Akbar. Allah Akbar. Ni. Allah Akbar. Hey. Hey. Allah Akbar. Allah Akbar. Weh, tak yakin, weh, tak yakin. Ini kerja gila, Yem. Orang tak buat kerja sini, Yem. Ini kerja gila, Yem. Aku kena masuk melalui bawah batu. Allah Akbar. Bunyikan suara kalian berhampiran dengan ku, Aizin. Bunyikan. Adam. Tunjukkan kepada aku. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun, Allahu Akbar. Nampak? Siapa nampak? Kau lagi sekali kau tunjukkan kepada aku. Kau tunjukkan lagi kepada aku. Bismillahit tawakkaltu Allah. Bismillahit tawakkaltu Allah. Allahu Akbar. Wih. Wih. Adik. 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 Adik lagi. Tunjukkan kepada aku lagi sekali. Tunjukkan. Allahu Akbar. Aku tak dapat connection kau, Yem. Aku tak dapat dengar suara kau. Allah Akbar. Tunjukkan kepada aku, Aizin. Sampai ke lain. Tunjukkan kepada kau. Hadir. Allah lah. Belak mana, geng? Belakang batu? Allah Akbar. Belak ni, eh? Okay. Allah Akbar. Dengar. Okay, korang fokus betul-betul, geng, eh? Aku dengar, dengar, Yem. Aku dengar, Yem. Aku dengar. Stand aku dah patah riuh lah. Nampak kain putih dekat batu. Kejap, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya kena masuk ke dalam bawah batu, geng. Kau kena masuk arah sini. Tadi betul-betul kat kawasan sini, geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh, boleh. Yakin, guys. Yakin, yakin, yakin. Yakin, guys. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh, geng. Yakin, yakin. InsyaAllah boleh. Boleh, geng. Boleh. InsyaAllah. Allah memudahkan urusan kita. InsyaAllah, geng. Minum dulu, aku minum dulu. Aku masuk perlahan-lahan ni, aku masuk perlahan. Kau stand by je, stand by je, stand by je. Stand by je, Yem. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya kena keluar je. Saya keluar je. Saya kena keluar je. Allah Akbar. Okay.
ada satu lembaga hitam, ada satu lembaga hitam dekat kawasan sini guys. Asal bunyi speaker pecah, speaker pecah geng. Speaker pecah geng. Pecah mana dia okey lah. Adan. Datang kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi. Siapa kau? Siapa kau bodoh? Bunyikan lagi lah bodoh. Siapa kau? Aku datang ke sini bukan untuk mengganggu kau. Tapi kalau kau kurang ajar dengan aku. Bercakap dengan kau. Lagi, siapa nama kau? Siapa nama kau? Siapa nama kau? Dapat. Ah, subhanallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hey. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah. Subhanallah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Korang perhatikan dekat kawasan sini geng. Korang perhatikan, bukan bunyi speaker pecah geng eh. Ini bunyi macam, ini bunyi satu dalam hutan, so agak luar biasa sedikit. Api mati saya masuk. Api mati saya masuk. Saya panggil dan perhatikan betul-betul guys. Perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul geng eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Empat penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Boleh bakar api tu. Saya akan buat lagi sekali kalau korang nak tengok. Saya akan try lagi sekali. Tapi penat sikit lah. Empat penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Segala nama-nama yang kupanggil, yang kupuja. Hadirlah di kau menjemalah kalian. Hadirkan di kau menjemalah kalian di saat aku memanggil kalian. Hadir! Tujuh pintu alam. Kau hadirkan kepada ku wahai jin dari iblis. Wujud. Wujud. Api makin malap guys. Api makin malap. Api makin malap guys. Api makin malap. Api makin malap geng. Hadir. Siapa kau? Siapa kau? Ada lagi? Aku datang ke sini bukanlah untuk mengganggu kalian. Kau tunjukkan kepadaku siapalah kalian. Lihat sebenarnya Allah Akbar. Nampak? 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 Lagi. Kau tunjukkan siapa diri kau sebenar. Siapa diri kau sebenar? Nampak api tercapak tadi? Nampak tak ada benda? Ada benda datang. Kau tunjukkan, datanglah kepada aku.
Datang tadi jemput, pulang tadi hantar. Datang tadi jemput, pulang tadi hantar. Kemari. Ayem, ayem, sembah ayem. Ayem, sembah ayem, sembah ayem, sembah ayem. Ayem, sembah ayem. Sembah ayem, sembah ayem. Adin, tunjukkan kepada aku. Adin. Ayah macam mana? Bodohlah, lambat pick up lah kau ni, Em. Kenapa? Lampu mana asal tak suluh? Bagus. Benda ni kalau kita masuk terlampau terang pun memang takkan jadi, bang. Memang takkan nampak. Wish. Macam ni masuk, eh. Tolong jangan banyak mengarah, geng. Tolong jangan banyak mengarah. Tengok je. Stand saya pun patah habis ni. Sekejap, stand saya patah. Kena betulkan balik stand aku. Adik. Assalamualaikum. Siapa kau? Siapa lagi ada kat sini? Aku baca lah. Kau nak rasa sakit sangat? Aku baca lah. Inna sya'adukum mil ahdil lazi yafadaw alaikum Sulaiman. Anta kruju wa terhalu min baikina. Inna sya'adukum Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ail wajim. La ilaha illallah wa daula syarika lah. Lahum kulhamdala kulli syai'in qadir. Kafarabuka yang fika wa kifatan kifka fuha. Kaka min kanamin kalakin takhiran karan. Kibirin takhi musyakatan al-khalak. Lakil kalak kafa kamabil kafa kurbat. Wa miya kau kaban janah yakil kau bal punak. Kakuya ratin kah kapilu kalakum kibirin yakbil kumulqah. Yakbil kumulqah. Aku nak lepaskan kau, Fad! Orang fikir logik lagi. Macam mana aku nak, macam mana orang boleh duduk alam ni kena merangkak, guys. Saya kena masuk merangkak. Tapi saya risau kena tengok tepi-tepi lubang-lubang. Saya kena tengok lubang-lubang. Kaparah buka yang fikawati fakan kifka fuha. Takamin kanamin kalakin takhiran karan. Jibirin takhi musuhatan kalak lakil kalak kepa kemabil kepa kurba tuan ya kau kaban kana ya ke kau bal palak. Ya ku ya ratin kah kapilu kullakum jibirin ya fil kumul qaf. Ya fil kumul qaf. Ya iblis. Aku berkasih dengan kalian, datanglah kemari menjemalah kalian. Di saat aku memanggil kalian, hadir. Wujud. Allah, buat tengah. Tengah. Dengar tak? Dengar tak, geng? Jangan bergerak. Adik! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tunjukkan sosok kau. Tunjukkan siapa kau. Cuma aku nak pulang. Nampak? Nampak? Lagi? Lagi? Tunjukkan lagi. Siapa nampak tadi, geng? Siapa nampak? Satu tangan, geng. Siapa nampak tangan dia, geng? Tunjukkan lagi. Aku nampak tangan dia, geng. Bawa batu, bawa batu. Aku nampak tangan dia. Tunjukkan diri gawai din. Empat penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh, macam mana aku nak masuk ke dalam ni, ya? Masalah kecil ni, game. Tak boleh masuk. Lubang kecil tu. Tak boleh masuk, lubang kecil. Aduh, macam mana nak masuk, ya? Tunjukkan diri kau. Datang dekat dengan aku. Sempit sial. Sempit lah, ye. Macam mana nak masuk, ah? Sempit lah. Sekejap, aku kena cari jalan masuk. Sempit. Lubang dia sempit. Tak boleh nak masuk. Allah. Bagi aku masuk tu. Aku tengah cari tempat. Masalah tak jumpa jalan masuk. Okey, saya try pakai tenaga dalam lagi sekali. Boleh. Kita pakai tenaga dalam lagi sekali, boleh. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirlah kepadaku, wahai jin yang bersaksikan langit dan juga bumi, yang bersaksikan air, maka kau datanglah di tengah-tengah bumi. Hadir. Wujudkan kepadaku. Wujudkan. Allahu Akbar. Adan. Gerakkan objek. Wish. Tunjukkan sosok kau. Tunjukkan. Hui, ya Allah, hitaku. Hadir lagi. Lagi. Gerakkan objek. Pancing aku ni, pancing. Ni pancing. Ni pancing. Pancing, geng. Saya kena bawa kamera. Saya kena naik lagi, turun ke bawah balik. Guys, yang mana baru masuk, tolong share, guys.
Yang mana baru masuk, tolong share. Okey. Okey. Okey, kita maju ke depan boleh? Mana jalan keluar dia ni? Ha? Mana nak pergi jalan keluar ni? Tutup habis ni. Mana nak pergi ya? Sebelah kiri, sebelah kiri kau. Tunggu ke bawah ni. Sebelah kiri? Sebelah kiri mana? Ha? Allahuakbar. Bunyikan suara kau. Bunyikan lagi. Dengar. Sekuat-kuatnya awak iblis. Di mana engkau berada awak jin? Dengar suara yang agak jelas, suara yang mendayu-dayu. Bunyikan lagi, bunyikan. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Saya nampak, tak payah jerit, geng eh. Boleh? Saya nampak sedia pun. Saya nampak sedia pun sampai benda tu hilang. Tadi saya main peranan tadi. Memang betul-betul main peranan tadi. Wahai penunggu karak. Wahai penunggu karak. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Hadirkan kepadaku penunggu karak. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Hadir. Allahu Akbar. Wish. Hadir lagi. Hadir. Ye, mana jalan turun ni? Jalan turun tak, tak ada ni. Jap. Bawah lagi ya. Macam jalan sama ya ni. Wih. Aku terpancing lah. Aku terpancing lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Diam betul, diam, diam, diam. Diam, diam. Diam, diam, diam. Diam, diam. Aku bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz, dengan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, nampak? Nampak? Aku turun, dia naik. Aku turun, dia naik. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, apa kita ya? Apa-apa ni? Apa-apa tadi? Kau buat apa ni? Setan cakap betul-betul lah. Ini apa ni? Okey, okey. Ingat, dia tengok lampu yang tadi. Cakap tak apa-apa cakap ni. Dia cakap macam tu. Gagam betul aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, kau dengar geng eh. Kita akan panggil, berinteraksi dengan dia. Berapa tahun umur kau? Ha? Ha? Berapa tahun? Diam pula. Berapa ratus tahun umur kau? Di mana kau? Keenakan buah kurma. Yusuf Nayo. Tunjukkan kepada aku. Aku nampak satu sosok warna putih kat situ. Tunjukkan. Ada. Tengok. Yusuf. Farabuka yang fika wakifatan kifka puha Yusuf. Kaka minin kana min kalakhin takhiran karan. Ki binin takhi musyakatan kholak. Lakhil kholak kafa kamabil kafa kurbatuhum. Ya kau kabankah na yakil kau bafalak. Kaku ya ratin kah kapilukul bakum. Ki binin yakfil kumukaf. Adat. Allah Akbar. Adat. Kau siapa? Kalau betul-betul kau berani, kau tunjukkan diri kau. Jangan bermain seperti anak kecil, Waijin. Dengar. Dengar. Dengar tak, Gim? Dengar. 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 Allah Akbar. Subhanallah. Nampak? Nampak? Ulang balik game. Ulang balik. Cakap kuat sikit game. Cakap kuat sikit. Apa benda? Hey, betul-betul. Betul-betul main, betul-betul main peranan ni. Betul-betul, betul-betul ditarik kedalaman. Nampak? Nampak benda berjalan? Nampak? Siapa nampak dia masuk ke bawah batu? Dia masuk ke bawah batu, geng. Allah Akbar. Allah Akbar. Nampak? Bayangan. Gerakkan lagi. Gerakkan lagi objek. Gerakkan lagi. Gerakkan lagi. Subhanallah, subhanallah. Itu sosok wanita tu kan. Korang boleh tengok sosok wanita tu betul-betul kat situ. Betul-betul ke arah sini. Nampak? Nampak? Kalau betul-betul itulah kau gerakkan diri kau. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar. Bunyikan suara kalian sekuat-kuatnya. Siapa nama kau? Kalau kau penunggu dekat sini, kau tunjukkan bukti kau. Weh, penat tu main. Just sumpah penat gila. Allahu Akbar. Okey. Itulah kejap hitam kejap putih, itulah psikologi orang panggil. Psikologi ni dia mainkan kita punya peranan, membuatkan kita lalai, membuatkan kita jadi macam tak fokus. Bila tak fokus, dia lari, dia tarik kita punya
pelihatan membuatkan kita jadi macam blur. So agak risiko sedikit dengan benda ni. Allahuakbar. Allahuakbar. Jangan saya nak main bawah dalam air lah. Saya nak main dalam air lah.